cara memasukkan dan menemukan Swift Bankode untuk rekening akun data bank. Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya tentunya untuk seputar aplikasi dan tutorial. Namun seperti di dalam judul video sekarang, saya akan berbagi untuk cara mendapatkan Swift Bankode tertentu ya. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang sedang mendaftar ke beberapa merchant online virtual akun tertentu, mungkin di situ ada beberapa kolom tersedia untuk pengisian dari Swift Bankode seperti yang saya punya di sini untuk akun fastapay.com ini ya. Jadi sebelumnya saya sudah mengisi untuk detail dari bank akun yang akan saya hubungkan ke dalam akun fastapay ini. Namun di situ ada beberapa menu kolom yang tersedia seperti salah satunya adalah Swift Bankode. Oke, jadi untuk cara mencarinya itu sangat mudah sekali. Kita langsung masuk ke dalam cara pencarian Swift Bankode ke dalam akun bank data tertentu. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada menu atau kolom untuk contohnya untuk nama bank, nama pembuatan rekening, jadi alamat pembuatan rekening ya. Ini bisa dikatakan seperti KCP atau cabang bank tempat teman-teman membuat rekening itu. Kemudian Swift Code ya. Ini yang dimaksud dari Swift Code ya. Teman-teman tidak perlu bingung untuk cara mencarinya, dan di sini ada rekomendasi untuk kode identifikasi bank. Cek di sini untuk referensi http www.temswiftcodes.com. Oke, jadi untuk detail dan rekening mata uang USD untuk atas nama saya sendiri. Oke, jadi untuk cara mencarinya kalian bisa gunakan menu atau menggunakan browser ini ya teman-teman ya. Oke, menggunakan browser saja, ganti saja untuk saya akan mencari seperti ini dengan kata kunci seperti ini ya teman-teman ya. Swift Bankode, Swift Kode Bank Mandiri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tulis saja untuk alamat dari banknya ya, alamat dari KCP pembuatan teman-teman, pembuatan saat teman-teman melakukan pendaftaran atau registrasi awal pertama pembuatan rekening bank ya. Jadi Swift Kode Bank Mandiri saya membuat di Mangga Besar, Mangga Besar Taman Sari ya. Nah, saya tulis lokasari saja karena ini dia di dalam ruko ya temennya, ruko mall lokasari. Kemudian klik cari. Nah, teman-teman akan dialakan ke halaman seperti ini ya. Jadi ini fax Swift Kode. Nah, jadi ini alamat lengkap Bank Mandiri KCP Mangga Besar. Oke, jadi di sini sudah langsung ditemukan ya teman-teman oleh si website ini. Jadi untuk Swift kodenya ini adalah BMRIIDJA ini. Teman-teman bisa salin saja. Ya, bisa salin saja itu, kemudian masukkan ke kolom yang tersedia tadi ya tentunya untuk kolom kesesuaian dari Swift Kode. Nah, jadi silakan untuk cara mencarinya dan memasukkannya hanya seperti saja. Nanti silakan teman-teman bisa cari seperti yang saya sebutkan di sini untuk step mudahnya ya. Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya beri saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.